Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Modal Ventura Syariah. Pengertian modal ventura. Istilah ventura berasal dari kata ventur yang secara bahasa bisa berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dengan demikian, secara bahasa, modal ventura atau ventura capital adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK.05/2015, usaha modal ventura syariah dapat diartikan sebagai usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau PU yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Sejarah modal ventura di Indonesia. Perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI, sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan 82,2% dan Bank Indonesia 17,8%. Gema nama Bahana memang sempat menggetarkan dunia keuangan Nusantara. PT BPUI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 yang bergerak di bidang penyertaan modal. Dasar hukum modal ventura. 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469 KMK 017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227 KMK 01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha perusahaan modal ventura. 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 6. Kepres Nomor 61 Tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan. Karakteristik dan mekanisme modal ventura. Karakteristik modal ventura mencakup beberapa hal, diantaranya pertama, quasi equity financing, kedua, risk capital, ketiga, long term perspective, keempat, active investment, kelima, modal ventura bersifat sementara, dan yang terakhir, modal ventura memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Mekanisme modal ventura. Mekanisme modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of funds, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut atau divestasi. Tujuan modal ventura. Tujuan modal ventura adalah untuk memberikan penambahan nilai atau adding value, sehingga venture kapitalis dapat menjual partisipasinya dengan return positif. Kegiatan modal ventura dilakukan dalam penyertaan modal ke dalam suatu PPU sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 dengan tujuan A. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. B. Membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya. C. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran. D. Membantu terwujudnya
dari hanya satu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. E. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri. F. Mendorong pengembangan proyek research dan development. G. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi. H. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Sumber dana modal Ventura. Sumber dana modal Ventura dapat berasal dari investor perseorangan, saham, obligasi konversi, bagi hasil, investor institusi, perbankan, pemerintah daerah, lembaga keuangan internasional, perusahaan asuransi. Pola pembiayaan modal Ventura. Pola pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura antara lain yaitu 1. Pembiayaan langsung, yaitu PMV membiayai langsung PPU yang sudah dan akan berbentuk badan hukum. 2. Pembiayaan langsung dengan franchise. Pola pembiayaan ini hampir sama dengan pola pembiayaan langsung. Bedanya, dalam pengawasan yang dilakukan PMV atau jasa profesional dapat dialihkan kepada franchisor. 3. Pola payung, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. 4. Kemitraan. Pola ini melibatkan perusahaan besar yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan mitra binaan. Analisis penilaian pembiayaan modal Ventura. Modal Ventura adalah suatu format pembiayaan modal ketika investor aktif berpartisipasi dalam Ventura atau usaha baru yang dibiayai dengan usaha penyertaan saham dalam jangka waktu tertentu. Dengan karakteristik pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal tanpa adanya jaminan, pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan modal Ventura adalah pembiayaan yang bersifat risiko tinggi. Tingginya risiko yang mungkin dihadapi oleh usaha modal Ventura adalah akan berakibat pada tingginya expected return atau pengembalian yang diharapkan oleh venture capital atau modal usaha. Pada dasarnya, modal Ventura Syariah di Indonesia masih dalam tahap berkembang. Tidak sedikit pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia masih belum mengenali modal Ventura Syariah, dikarenakan sudah sangat kental modal Ventura konvensional di benak pengusaha-pengusaha di Indonesia. Secara teoritis, modal Ventura Syariah mempunyai potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis. Inovasi baru dalam berbagai bidang teknologi dapat lebih mudah terlaksana jika mendapat dukungan dari modal Ventura sebagaimana pengalaman di berbagai negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.